Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama saya Merlina Arman Syahling dari Kota Pekanbaru, Riau. Hari ini Kamis 17 Februari 2022, saya berada di SMP Negeri 4 Pekanbaru dalam acara Launching Smart Digital and Mini Free Library. Mari kita saksikan ya. Mengikut sertakan orang tua dalam program sekolah adalah Negeri ID ya. Dan SMP Negeri 4 Pekanbaru telah melaksanakannya. Pustaka mini ini adalah bukti konkret dari hal itu. Ayu Gubon Kelas, yaitu persatuan orang tua yang ada di kelas, membuat masing-masing mini free library ini dan nanti bisa dibaca oleh seluruh warga sekolah. Good idea ya, dan mungkin bisa dicontoh oleh sekolah lain. Tidak hanya mini library dan digital library, berbarengan dengan ini juga di launching beberapa karya guru dan Chrome Education. Setiap kelasnya ada panggilan di kelas 7 sampai kelas 9. Dan yang kami cintai anak-anak, murid-murid berprestasi dari SMP Negeri 4. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Nandi Pita Putri Armedi, and now I want to tell you about the effects of COVID-19 and the leaps of innovation. It doesn't feel like the COVID-19 pandemic has been running for 2 years. This pandemic provides very fast changes in all aspects of human's life, capable of changing human's behavior and activities from conventional to modern. Let me ask you a question. Do you know what is the impact of the COVID-19 pandemic has been to this day? So, the COVID-19 pandemic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Bismillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb sekalian alam, pada kesempatan yang amat berbahagia dan baik ini kita dapat berkumpul di halaman SMPN 4 Kota Pekanbaru ini dalam rangka launching empat instrumen ya,
guna mendukung gerakan literasi di Kota Pekanbaru. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allah sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Mempersembahkan launching program percepatan digitalisasi dan literasi di SMP Negeri 4 Pekanbaru. E-Library and Little Free Library, E-Counseling, penggunaan aplikasi Chrome, buku karya kepala sekolah dan guru, kepada seluruh ketua paguyuban untuk ikut membuka pintu pustaka mininya masing-masing. Mohon izin kembali kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru karena mohon izin untuk tetap di tempat karena akan ada pemberian cenderamata dari Kepala SMP Negeri 4 Pekanbaru berupa buku dan karya salah satu siswi berupa poster digital. Buku yang diserahkan adalah karya Kepala SMP Negeri 4 Pekanbaru Ibu Dr. Ruqyah MPD yang berjudul Inovasi Pendidikan di Tengah Pandemi dan karya salah satu siswa berupa poster digital yaitu oleh Ananda Sausan Asilah, peraih prestasi non-akademik bidang poster FLS 2N tingkat Kota Pekanbaru. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور
العينين وقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.